Menurut catatan Ustaz Amri Darus, sebagai orang yang bertanggung jawab mengasaskan PAS di Kelantan, kata dia satu hari dalam tahun 1952, dia berjumpa dengan Tok Imam Yusuf. Kemudian Tok Imam ni jadi wakil rakyat PAS. Lepas tu imam muda di masjid lama Pasir Mas pada hari Jumaat. Kata dia, dia jumpa Tok Imam ni, beritahu lepas solat Jumaat ni saya nak buat briefing sikit pasal PAS. Bila Tok Imam izin, habis solat Jumaat, dia pun berucap lah, bercerita pasal PAS dan perjuangan PAS. Bila dia berucap beritahu tentang PAS, orang yang dengar ni jauh-jauh je. Dia kata habis ceramah semua, dia pun pergi kedai kopi minum. Datang seorang pemuda pada Ustaz Amir Darus dan bertanya, "Sedarakah yang tadi bercerita pasal PAS?" Dia kata, "Ya, saya lah." Lalu kata pemuda ni, "Sedara rasa Islam ni boleh menang tak di Kelantan? PAS ni boleh menang tak? Tak ada seorang pun sokong PAS." Apa jawab Ustaz Amir Darus? Kata dia, "Sebenarnya dalam perjuangan Islam ni sama macam kita tanam padi. Yang menebang hutan kita, yang membakar semak samung kita, yang membajak sawah kita, yang menanam semai kita, yang bubuh baja kita, yang halau burung kita, yang masukkan air kita, semua kita. Tapi yang menumbuhkan biji padi, Allah Ta'ala." Inilah ungkapan yang pertama disebut tentang keyakinan orang-orang yang mengasaskan PAS di Kelantan dahulu, bahawa PAS ini akan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di Kelantan. Tuan-tuan sekalian, sebenarnya nak mengembangkan PAS di Kelantan ni sangat payah. Walaupun kita celik-celik mata, PAS dah kuat di Kelantan. Kerana dulu PAS ni base dia bukan di Kelantan. Base PAS ni di Pulau Pinang dan di Perak. Satu hari saya bersembang dengan arwah Pak Yazid. Arwah Pak Yazid, Ustaz Yazid Jaafar, seorang pendakwah yang terkenal. Kata dia satu tahun, lebih kurang tahun 56, dia datang ke Kuala Krai. Masa ni Kuala Krai wakil rakyat dia tak ada lagi, tak masuk orang lagi. Dia datang ke Kuala Krai berceramah untuk memberitahu tentang perjuangan PAS. Dia kata dia naik atas petah, duduk di restoran berceramah, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Baru ceramah "Assalamualaikum" baru. Orang yang dengar ni kata pelawak. Tak ceramah lagi, baru bagi salam. Pelawak. Dia pun kata, "Aku tak ceramah lagi beruk." Begitulah tuan-tuan. Saya nak gambarkan kepada tuan-tuan, sebenarnya sebelum kita bangkit menjadi suatu kuasa yang besar di Kelantan ini, orang zaman dulu melalui perjuangan yang sangat payah. Kita ni mengambil perjuangan daripada hasil yang telah diusahakan dengan begitu gigih dan begitu bersungguh-sungguh oleh orang zaman dulu, dan kita menikmati hasilnya. Tuan-tuan sekalian, sejarah perjuangan PAS di Kelantan ini bermula dengan satu titik kesusahan. Kemudian pada zaman Dr. Haji Abbas Alias, memandangkan PAS ini mulai diterima di sebelah pantai timur, beliau telah melantik Datuk Asri, yang ketika ini Muhammad Asri Haji Muda ni seorang kerani di pejabat PAS di seberang perai. Dilantik Datuk Asri ini menjadi pesuruh jaya PAS Pantai Timur, meliputi Kelantan, Terengganu dan Pahang tahun 54. Tahun berikutnya, kerana pilihan raya tahun 55, dikecikkan sikit kawasannya, pesuruh jaya PAS Kelantan dan Terengganu. Lepas tahun 56, barulah PAS Kelantan ni berdiri sendiri sebagai badan perhubungan PAS Kelantan. Daripada situlah PAS ni ada
Setakat ni ada 6 orang pesuruh jaya, 7 yang ketujuh. Yang pertama Dato' Asri, kemudian Haji Makno Macang, kemudian Ustaz Khadir Khatib, kemudian Haji Dato' Isa Lutfi, Haji Ma'amin, Haji Muhammad Amin Bacok, dan Tok Guru Haji Nyaziz mulai tahun 81. Dan Datuk Menteri Besar kita sekarang ni ialah pesuruh jaya kita yang ke-7. Yang ke-7. Pimpinan-pimpinan PAS Kelantan ni melalui tempoh 60 tahun ni dengan cabaran yang sangat banyak. Yang pertama, saya cuba petik sikit-sikit supaya kita boleh ambil gist-gistnya saja. Nak bercerita panjang 20 minit ni memang tak sesuai, kan? Yang pertama, kita telah berjaya membentuk kerajaan di Kelantan ni mengambil tempoh daripada ruang kemerdekaan daripada tahun 57, kemudian pilihan raya pertama 59 sampai hari ini 2015. Hampir 60 tahun kita telah menguasai kerajaan ni sekitar 43 tahun. Kan? 43 tahun kerajaan Kelantan ni dipegang oleh PAS. UMNO pegang 5 tahun yang pertama sebelum merdeka sampai 2 tahun lepas merdeka itu, dan 12 tahun ketika kita kalah. Yang lain itu semua PAS memerintah. Bila keadaan jadi macam ni, kita dapati PAS ni menerima tekanan yang sangat banyak. Dan saya cuba petik cerita-cerita yang relevan dengan kes-kes yang berlaku hari ini, kerana ni suka duka, kan? Yang pertama, dalam sejarah PAS ini telah berlaku pengkhianatan-pengkhianatan dalam perjuangan. Ada pengkhianatan yang berlaku. Yang pertama, ketika almarhum Profesor Zulkifli Muhammad, hari terakhir dia sebelum dia mati, wasiat yang terkenal ini, dalam ucapan dia, dia menyebut beberapa nama di kalangan wakil rakyat dia. Dia sebut Haji Dato' Uban, beberapa nama. Kemudian semua nama yang disebut ni telah menjual perjuangan. Dia sebut nama, kita kena ingat kita berjuang ni kerana Allah. Lebih baik kita bodoh tetapi ikhlas daripada kita auta, daripada kita cerdik tapi auta. Lalu dia menyebut beberapa nama dalam ingatan dia. Tiba-tiba semua nama disebut ni telah jual parti PAS ni dalam peristiwa turn about 1967. Yang hampir-hampir menjatuhkan kerajaan PAS ketika itu. Yang kedua, saya ingatkan pada wakil-wakil rakyat PAS yang masih ada, sama ada yang PAS betul-betul ataupun yang harum manis. Pada tahun 1962, Kelantan ni ada seorang wakil rakyat, ahli parlimen Tanah Merah, Dato' Osman Abdullah. Dato' Osman Abdullah ni, dia dulu pernah jadi ketua pemuda PAS, pernah jadi ketua penerangan PAS, pernah jadi naik presiden PAS, siasat agung PAS, kemudian jadi wakil rakyat ahli parlimen Tanah Merah tahun 59. Menurut satu orang, satu hari ada satu orang tua bercerita pada saya, Dato' Osman Abdullah ni dulu tiap-tiap kali ceramah dia sebut, tuan-tuan semua, saya tidak akan tinggalkan perjuangan PAS ni. Saya berjanji tak akan tinggal perjuangan PAS. Kalau saya tinggal perjuangan PAS, saya kena timpur dengan balok. Bukan sekarang, jaga buku balok. Dulu ada dah. Saya kena timpur dengan balok. Cerita orang tua ni. Satu hari dalam tahun 2000 atau 2001, saya berziarah Ustaz Osman Abdullah. Saya tanya dia, Ustaz, Ustaz tahun 59 ahli parlimen, tahun 64 ahli parlimen, sebab apa tahun 69 Ustaz tak tanding pilihan raya tapi Tun Razak Latif jadi siusa parlimen, jadi senator? Dia kata, satu hari Ustaz Osman ni wakil rakyat PAS daripada tahun 59, tahun 62 dia masuk UMNO. Masa tengah-tengah dia wakil rakyat, dia masuk UMNO. Dia kata satu hari dalam pilihan raya tahun 69, orang tengah sibuk-sibuk pilihan raya ni, dia naik motor di bagian Datuk. Dia orang bagian Datuk, dia siap nak kempen pilihan raya sebelum penamaan calon. Tengah naik motor, tiba-tiba jatuh satu balok daripada lori, langgar muka dia. Dan dia hempak oleh balok sebelah muka dia. Dia tunjuk parut semua muka. Sebab tu tuan-tuan, jangan bermain
dengan keramat sumpah pas. Kita berbaiat berjual beli dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita berjanji, kita langgar, Allah Taala tunjuk atas dunia. Saya boleh sebut kepada tuan-tuan berapa orang wakil rakyat PAS yang dia telah langgar baiat menjual perjuangan, Allah Taala timpakan atas dunia juga bala. Saya sebut contoh satu je malam ni pasal masa tak ada. Sebab Ustaz Asmaullah ni orang yang terkenal dalam perjuangan PAS dan sebagai pernah jadi timbalan menteri. Dia bersumpah dia tak akan tinggal perjuangan PAS. Tiba-tiba dia tinggal. Dia berjanji kalau dia tinggal ditimpa oleh balok. Memang balok tu terlanggar betul muka dia. Yang kedua, dalam perjuangan PAS ini di Kelantan, PAS pernah mengadakan kerjasama politik dengan UMNO ataupun dulu kerajaan campuran PAS dan perikatan. Tiga campur satu. Tiga perikatan campur PAS memerintah Kelantan tahun mulai 1 Januari tahun 73. Kemudian bertukar menjadi Barisan Nasional mulai 1 Jun 1974. Pembentukan kerajaan daripada kerajaan campuran kepada kerajaan Barisan Nasional telah menyebabkan cadangan PAS untuk menamakan Haji Wan Ismail sebagai menteri besar ditolak oleh Tengku Razali Dato' Razak. Dato' Mak Nasir dipilih sebagai menteri besar. Dato' Mak Nasir ada cerita-cerita belakang tabir dia yang tak perlu tersebut hari ini. Tapi saya nak sebutkan Dato' Mak Nasir ni bila dia jadi menteri besar, dia telah memberi walak dia kepada Barisan Nasional dan tak beri walak pada PAS. Dia turut kehendak Barisan Nasional, ada sebab-sebab dia, tapi yang penting dia tak turut PAS, dia turut Barisan Nasional. Dan dia claim saya menteri besar Barisan Nasional, bukan menteri besar PAS. Yang akhirnya sikap yang tidak walak kepada keputusan keputusan parti yang dibuat di pingkat pusat, yang dia sendiri ejek kepada pusat, telah menyebabkan kerajaan yang kita bina pada tahun 1959 runtuh. Apakala Datuk Mak Nasir sendiri tampil ke depan sebagai menteri besar mendedahkan skandal-skandal balok dakwa dia. Ada skandal balok, skandal macam-macam lah. Cuma yik dia tak sebut lah, masa tu yik tak ada lagi. Dan yang dia menteri besar, dan dia pernah jadi timbalan menteri besar ketika zaman Datuk Ishak Lutfi, zaman Ishak Lutfi. Dia sebut kes-kes balok, kes apa ni, perjanjian dengan timber mine Singapura dan macam kononnya PAS ni mengkhianati. Dan semua kes yang disebut ni dibawa ke mahkamah, tak ada satu kes pun lekat di mahkamah. Yang menyebabkan perbuatan dia yang membelakangkan arahan-arahan parti, keputusan-keputusan parti, dan memberi walak kepada rakan pakatan. Dia walak pada rakan pakatan, dia sebotah PAS. Inilah sebabnya PAS kalah tahun 1978. Kita hilang kerajaan selama 12 tahun. Habis dah masa. Nak menghormati lagi kepo. Oleh kerana masa habis, saya kena berhenti. Pasal pengurusi kata masa habis. Dan bila kita mengambil alih semula kerajaan tahun 1990. Pengalaman Tok Guru yang saya rasa sangat terkesan untuk kita yang berjuang dalam perjuangan Islam ni, bila Tok Guru sebut bahawa mulai 1 Januari 1991 semua pinjaman untuk kaki tangan kerajaan kita akan bagi zero free, free interest, tak ada interest, kan? Dan dalam sidang media yang Tok Guru maklumkan ni, Tok Guru ditanya oleh wartawan-wartawan. Wartawan tanya Tok Guru, kalau kerajaan bagi pinjam pada kaki tangan, kemudian kerajaan tak ambil interest, kerajaan dapat apa? Tok Guru kata, kerajaan dapat pahala. Inilah satu hakikat yang kita kena terima, bahawa dalam perjuangan Islam yang kita bawa sebagai pemerintah, sebagai kerajaan, tanggungjawab bagi kita semua yang Tok Guru tinggal sebagai legasi pada kita ialah kerajaan bekerja untuk beri pahala pada rakyat. Mudah-mudahan tuan-tuan bermanfaat untuk kita. Wallahualam. Terima kasih.